Halo guys, para pecinta karya anak bangsa, juga para pecinta otomotif dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk yang sedang menonton channel ini. Bertemu kembali dengan saya tentunya masih di Bipro 22 Channel. Di kesempatan video kali ini guys, masih dari lokasi pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kali ini kita akan melihat progres pembuatan tribun VVIP atau Jakarta Royal Suite yang persis menghadap ke area pedok ataupun trek lurus 600 meter ke zona 1 tikungan 1. Dimana untuk tiketnya sendiri, tribun VVIP ini dibanderol dengan harga 10 juta rupiah. Seperti apa progresnya? Terus tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya, tetap di Bipro 22 Channel. Dan ini merupakan tribun yang paling mahal ya guys ya, Jakarta Royal Suite, harga 10 juta rupiah. Persis menghadap ke area pedok. Dan persis berada di depannya merupakan trek lurus 600 meter yang menuju ke zona 1 tikungan 1. Saya persis berada di depan area pedok ya guys. Kita lihat untuk modular-modularnya sudah banyak terpasang di sana atau berdiri di sana untuk modular atau office ya guys ya. Dan kita lihat untuk di area pedok sendiri banyak sekali pekerja yang terus melakukan aktivitas mereka di area pedok. Dan kita lihat di sana juga ada GPO persis di samping Ancol Beach City Mall yang mengarah ke area pedok. Lalu mengarah ke sisi timur, ini merupakan area grandstand ya guys ya, dimana untuk kursi penontonnya sendiri sudah terpasang di sana. Untuk area grandstand ini, tiket penontonnya dibanderol dengan harga Rp750.000. Pedok ini terdapat tribun yang paling mahal, yaitu tribun VIP. Tribun seharga Rp10 juta, juga progresnya seperti yang kita lihat, sudah berdiri untuk rangka maupun atapnya ya. Untuk di area pedok sendiri, ini sudah banyak sekali modular-modular yang terpasang di sini. Juga ada toilet-toilet berwarna di sana guys ya, yang cukup mewah, sudah terpasang ataupun sudah ditempatkan di area pedok ini. Oke guys, sekian video update saya kali ini dari lokasi pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sampai bertemu kembali di video update saya berikutnya, tentunya tetap di Bipro 22 Channel.